Jadi ya terima kasih semuanya nih ya. Ya jujur saja Pak, saya dari awal saya dilantik jadi gubernur, saya sudah lihat langkah-langkahnya Pak Jumras ini ya. Nah, beliau ini sebenarnya orang yang sangat baik. Dan saya juga sebagai pimpinannya tidak pernah mengajarkan beliau ini sesuatu yang menyimpang. Iya Pak ya? Siap. Waktu dia kan di SPU, saya kan enggak jadi kan di SPU Pak. Setiap datang ke saya membawa daftar isian proyek, saya selalu sampaikan kerja profesional. Ya, terus kerja profesional. Tidak ada kewenangan saya untuk menentukan proyek. Iya kan Pak? Siap. Itu Pak. Tidak ada kewenangan saya untuk menentukan proyek. Dari awal Pak, saya bilangin sama beliau. Pak Jumras kerja waktu jadi ULP, Pak ini daftarnya mau dilelang. Nilai kalah Pak, kalau pernah saya bilangin sama dia, ini menantang, ya ada nih. Saya cuma bilang hati-hati, Pak Jumras, ya. Ini masih panas, ya. Tolong kerja profesional, gunakan semua. Jadi kuliah ini korban, Pak. Kalau saya itu kuliah ini korban, ya. Karena saya sudah bekerja secara profesional dan tidak pernah sedikit pun mentaktis dia. Ini kerjaan ini, apalagi mengenalkan orang-orang. Kasih kerjaan ini, kasih kerjaan ini. Gak ada kan? Anaknya beliau saya datang jadi saksi kok. Saya jadi saksi, anaknya Pak Jumras. Jadi, kalau saya tidak ada sedikit dendam. Ya, tidak ada dendam. Tapi ya, namanya itu kan cobaan. Kita difitnah, itu cobaan. Kita diapain itu cobaan. Tapi Tuhan akan menunjukkan kebenaran. Kalau kita mau sehat, jangan simpan penyakit hati. Seorang tanya saya, apa rahasianya Pak Gubernur untuk mati kemana, apa vitaminnya? Vitaminnya itu apa? Berpikir positif dan selalu care terhadap siapapun. Jangan pernah sedikit pun ada di hati kita untuk menyencel.